Berapa lama yang sakitnya, Pak? 5 tahun. Ya. Di anak ada ya, jadi anaknya ada. Anak mana sekolah, Pak ya, sekarang udah anak muda. Kerja di Jakarta, kawannya lah jahat, minum mau makan obat dulu. Sampai ini. Kawan bilang ini anak bisa mati, yo. Tuh udah pulang. Oh, anaknya di Jakarta? Ya. Kalau malam minggu kan, ya sama kawan lah, kemana-mana. Anaknya perempuan? Nah, makan obat. Anak perempuan? Ya. Di jalan naik nggak mau bikin lagi apa rumah lah. Jika udah tua kan, lain nak lama sudah kita mau pulang Hongkong atau umpamanya kan mau pulang ke sana bawa. Itulah kan umurnya udah dewasa. Ya, nah, umur udah berapa anak? Udah cukup umur. Udah dia lah. Udah tanggung jawab dia sendiri. Karena saya harap nih kalau udah lain udah bosan dan nggak udah kan untuk ngisi sendiri saya. Kalau pijit sih kan ya sakit, batu, kita mau cari sinisang untuk sama dia. Karena dia punya umur udah jadi ya, di sini dia aja. Amin. Ini bangunan kuno kalau ini, Pak ya. Ini rumah ibu, Bu ya? Iya, rumah ibu. Dua paling lama ya. Ini kenapa ibu tanahnya ke depan kok? Kenapa dulu bangunnya jauh dari jalan begini? Hah? Ini sewa. Dulu semua rata-rata gini. Sekarang. Iya, maju ke depan. Rumah baru. Sekarang aslinya jauh gitu ya. Nah, rumah tanah sini. Ada uang, sampah bocor panjang. Apanya? Kalau ada udah untung banyak kan, tanah? Aja bikin ke depan. Tanah panjang. Atap. Oh, ibu sewa sini. Ibu sewa. Berapa sewanya? Ibu tahu berapa nih? Per tahun. Tapi belakang itu panjang kali belakang. Panjang sama ada tanahnya lagi? Ada rumah. Ada tanahnya lagi? Ada rumah juga. Ini nanti atau ini lewat sini putar-putar. Ya banyak rumah bagus-bagus. Bagus-bagus, rumah bagus. Ada yang lagi gede gitu. Iya. Udah sukses ya. Kalau Jakarta sih enggak seperti rumah. Memang banyak rumah bagus kan. Enggak bisa tumbuh. Kan sini kan bisa tumbuh sana. Kan bisa masuk sini ke sana. Oh, belakang ada jalan lagi? Nah, bukan rumah dalam rumah kan lewat. Sana jalannya rumah sana ke jalan sana. Nah, bisa. Ada jalan belakangnya, Bu. Ada, itu ada BPKAS juga. BPKAS apa? Belakang pembalas semacam di Oh. Dihitung deh, Bu, berapa jadinya, Bu? Berapa? Jadi 10 ya. Udah yang tadi sebelah. Yang tadi sama teh. Biasa nih, Bang. Teh tadi yang di sana belum dibayar, saya yang bayar di sini. Yang teh sebelah ibu itu tadi. Delapan belas. Udah semua, udah sama ini. Saya sekarang harap kawan. Harap kawan bayar. Tidak apa-apa cuma. Semua pakai motor, nggak pakai jalan kaki. Dulu masih pakai motor, pakai motor. Mau minum apa lagi, Pak? Mau minum apa lagi? Enggak, saya cuma. Boleh saya bayar. Nanti pulang mau makan obat lagi ya. Jangan campur itu banyak. Ya. Masuk kembali saya bayar 30. Makasih, Bu. Enggak usah kembali. Ibu siapa namanya, Bu? Ango. Oh, Ango. Ini tanda terima kasih, Bu. Isinya cuma goceng, angpau. Boleh kasih angpau, Pak? Ya, boleh. Terima kasih. Bisa kok ya? Oh, orang kaya. Oh, mau. Makasih. Oh, orang kaya dia kayaknya. Ya, makasih ya. Tapi kalau mau angpau boleh, boleh. Boleh angpau. Boleh. Pak siapa namanya? Pak siapa? Isinya cuma goceng sih, tanda kamsia doang. Boy, fungsi ya. Patroli. Iya, ya, dimasukin YouTube. Ya. Ini ada mungkin bisa nonton di YouTube. Kenang-kenangan ya nggak? Nanti pulang, boleh pulang Jakarta belum? Ntar sore saya ke Pontianak. Pontianak 4 malam baru pulang Jakarta. Sini kan ulang hari Minggu lama. Hah? Kalau hari Minggu sini lama. Ya? Kalau biasa anak sekolah nggak ada. Berarti ibu bukan asli sini dong? Asli Singkawang sini, bukan? Asli. Oh, asli. Kalau dia asli. Kok asli sini rumah yang ngontrak? Rumah ibu di mana? Iya, bunyinya baik. Asli sini lah di Bekasi. Sungai Bulan. Oh, gitu. Ada rumah dari asli. Ya deh. Ke tempat lain nih sama. Ini kan sama dagangnya. Kolak kiri cap gome datang sini, Pak Bro. Oh, enggak dapat tempat. Udah sepi, oh. Tanggal 16. Mame ya. Tanggal 16 Imleknya. Imlek.
mau di masjid? Dah. Makasih. Ah, makasih. Ada umur ketemu lagi kah? Iya, makasih. Selamat. Iya, mudah-mudahan ada ketemu lagi. Amca ya. Ayo, amca. Ya, kok. Ini udah sama nih. Ayo. Sama ini kok. Ayo, kok. Sama kan? Udah mau. Ayo. Lagi kita. Kalau yang makanan banyak itu mah belum buka kali. Udah makan rame ya. Mana lagi kita? Sana kali ya. Yang sekolah lagi. Sekolah kan udah buka. Yang tahu. Si, kamu saya ya. Ya itu zaman ada orang yang susah, ada yang senang, emang begitu dari zaman dulu. Saya sekolah-sekolah kan. Mendagangi telur, kunyit, pete. Orang sini suka makan pete ya. Pete suka. Soalnya pete sini agak murah. Diet sehat. Vegetarian. Vegetarian juga itu benar ada diet sehat. Nah, boleh coba ntar situ Pak, pas pulang. Ah, ini vegetarian juga nih. Apa nih? Tuh. Ale-ale. Mana nih? Oh, belum buka. Ini jalan apa namanya? Jalan Hermansah. Oh, iya nih banyak nih. Ah, ini vegetarian juga. Saya belum lewat sini. Nah, boleh sini aja ntar Pak. Pas sudah pulang jam 12 mau ke mau ke mana nih? Mau pulang enggak, mau ke Pontianak. Oh. Hampir situ dulu. Soalnya kan saya makannya, saya beli bukan dimakan sekarang, buat dimakan sore. Oh bener, dalam sini ada. Tapi kita lewat sini enggak ngelihat ya. Saya ngelihat situ kok enggak ngelihat ya situ ya. Iya bener. Apa Pak tadi? Udah. Hmm? Udah beli, udah. Udah. Oh ya, kalau kurang beli lagi. Tadi itu. Nah, ini SMP Negeri 1 Singkawang ya. Dan ada yang jual. SD ada sini. Ada SD 21. Oh, ramai ya? Emang di mana-mana di Indonesia kadang orang ini udah kaya, udah Pak. Udah kaya semua orang, maksudnya kalau zaman dulu kan warung-warungnya